sekarang dah ada tukar new rati saya tak tahu. Raining. Memang sangat basah kot jalan tu. Pagi-pagi tak tahu tu kan hari ni je yang hujan tau tadi. Oh ya. Tadi dah pergi pasar pagi tadi. Ya, pagi saya pun rasa pasal friend tau nak pergi sini pergi situ. Tak payah, cuci baju je. Tak ada jumpa ya. Tapi lama ni kakak rumah dah besar. Lepas masa makan, you buka situ lagi. Aina masuk, tapi rasa macam tak berapa sopan. Tak boleh tahu, tunggu doktor siapa sana sih. Gua saya pakai seluar pendek. Jadi dalam pukul
ada pula naik. Itu sejuknya, tak panas apa semua. Itu yang seronok. Sebab tak panas. Pada ke awal. Tapi best lah. Balik hari tu main bola padang dengan geng-geng dari Afrika apa semua KDLC. Tahu kan padang tu? Pesan juga pergi situ hari tu. Sebab memang saya tak boleh nak main pun. Kita tengok geng-geng main bola tu, ada yang jalan guna motosikal lepas ni pun sumpah tak balik. Nasib baik ada baju dalam kereta lah. Ada stokin, longkang, ada kasut lepas semua main. Tapi yang main ke bukan student diploma ke? Macam-macam, mostly postgrad lah. Okay. Kata yang boleh drive ni kat rumah dia pun tak ramai. Ya, itu yang boleh. Kira hari tu pergi Tara punya wedding pun ada pergi rumah Jana. Sekarang UTM honeymoon. Okay lah dia. Tak faham tak PKPB kan? Oh, okay tak. Kelantan pun okay. Polis. Polis kenapa? Polis kan dekat Taiwan je.
Kalau kamu tak panggil tadi, salsa ke saya? Kenapa salsa? Salsa bermaksud apa? Yang macam dance yang... Oh ya, betul-betul. Kenapa? Saya tak tahu sih. Macam mana dance dia, salsa tu? Salsa, salsa bukan? Penonton kongcong ke sana. Ah, macam tu kan? Boleh ke? Ada macam tadi saya fikir nak jual ke tak jual kita. Macam tu peluang nak tahu macam mana mereka belajar. Salsa ni, how to say? Dia nama extra. Tarian. I know ada tarian ada salsa. Tapi kenapa panggil dia salsa? Ada orang buat salsa. Sebenarnya dia orang buat salsa. Zoom, zoom. Kenapa? Untuk bonding ke? Sebab kami tengah buat virtual assembly sekarang. Oh, macam nak buat aktiviti lah. Tak tahu. Satunya kami ke Colombia dah sekarang. Macam kawan saya lah, K9. Mereka buat online camping tau. Dua tadi. Nanti tu dua taruh dalam ni. Depan itu screen bus tajam ke? Right? Camping biasa pagi kita ada exercise, lepas tu ni tu. Semuanya? Huh? Tak ada. Tak ada. Discuss apa problem dia, topik dia, discuss topik academic dengan topik lah. So best, record group tu. Dengan Abel. Kenapa sama record group? Hai Abel, hai Maria. Betul buat record, betul record. Maria orang UK ke? UK. Abel orang Jepia. Lepas tu, dah habis breakout group tu kan. Lepas tu, pisah lagi breakout group lain. Sebab dia random lah, kami dah tahu kami dengan siapa. Lepas tu, breakout group satu lagi, Maria lagi, Abel lagi. Hai Abel, hai Maria. Nah, dah rasa nak jatuh juga ni. Nak hati-hati. Bukan, lantai dia macam ni. Sebenarnya ni macam kapal. Aku sih dia. Oh, maksud 2 minggu ni memang mereka buat assembly ni ya. Ada minggu. The wonder lah setiap malam. Macam rajin ni mereka. Ke UK? UK sekarang pukul berapa? Pukul 2 petang je tu. Oh. Dekat Colombia sekarang mungkin dalam pagi 7 pagi 8 pagi dia memasuk mereka paling aktif lah. Mika host. Oh, hari tu Malaysia. Ruangan bang untuk bambu. Hari tu Malaysia, lepas tu Ethiopia, lepas tu Colombia, next India sebenarnya. Pergi lah, tak apa pergi. Satunya kami pergi itu lah. Jauh. Mereka boleh set banyak budget.
Colombia, Ethiopia. Negara mereka banyak bergaduh, banyak berperang lah. Tuhan apa semua. Ini hari tu pun kami balik baru nak. Sebab kami balik. Lepas tu baru banyak usuhan apa semua. Sekarang pun Ethiopia macam dah nak berperang balik. Masa ni mereka gaduh sama etnik lah. Bukan. Banyakkan etnik tak juga macam politik dia. Politik dia terlalu racial lah. Seperti ni banyak kaum ni. Kemudian ni banyak kartel. Kartel-kartel dadah apa semua. Mafia dan Colombia. Oh, itu dekat Colombia tu. Ni sekarang research mereka macam mana? Okey lah, still keadaan mereka. Okey. Mereka tahu lah, kita tahu lah. Tapi saya tengok orang Colombia ni mereka strong. Ya, mesti strong. Rahim adalah Dinesh Unicorn. Dia tak boleh jadi Katira Unicorn. Rahim. Dulu tak ada plan apa-apa. Ada tak? Adalah mesti ada cerita. Kayu kode, tak boleh pergi dekat-dekat sini, jadi tidak boleh keluarkan kerja yang dia suka. So, if not, kita tengok kerja yang dia buat expired. Kalau yang ni beef, ni beef. Ayam. Kan, jika, because you did. Rasa kesian tau, itu duit tunggu expire and then burn. And then jadi family days punya tu. Family days apa-apa yang dia pakai. Tunggu dia untuk UTM. Apa-apa? Ada cari sikit. Sebab tu, apa-apa bagi. Bagus. Ada cari siap-siap tahu. Bukan problem. Bagus. Gila. Tapi okey lah. Saya tinggal tikus je. Yang lain semua sudah siap. Bukan biar tak biar. Tikus kat KL. Nah, sebelah. So sekarang ada alasan dah. Ana bok objektif tu. Nanti lah. Dia masuk private mereka tanya-tanya. Ya, PKPD, I don't know where. Dia bukan orang Malaysia ke. Saya masuk office yang ada punya band tau. Band memang sejasa ada. Tengok group dia paling etik. And then Kak Ari dengan Kak Fira. Fira pun ada. Kan macam ada jumpa. Siapa tu? Doktor Baida punya SP. Saya pun ada masuk juga. Atau mana? Office. Sebenarnya banyak staff masuk.
kat biology department memang macam tak it's like normal days. Cuma tu lah sekarang memang saya tahu je basuh tu. Sekarang memang setiap hari makan kat tepi sungai oh, yang dekat yuk mechanical tu. Oh. Tak ada pilihan, tak ada tempat buka. Mechanical tepi sungai. Tepi longkang besar. Ada kedai macam warung. Hmm. Kedai goreng-goreng. Tak pernah ya. Area mana? Mechanical? Oh, mechanical. Mechanical bukan belakang tu ada satu sungai ke longkang besar ke? Tak tahu, siap-siap. Tapi tu ada satu kedai. Oh, tak. Dia keluar itu sejering taufu. Sangat sedap. Sangat sedap. Yang baru ke? Oh, yang macam bulu-bulu. Makan dengan nasi. Murah je lah. Dia buat sejering and then taufu dia pakai taufu Japanese lah. Dia pakai satu juga, biar banyak juga lah. Ini ringgit je dengan nasi. Kepala ya. Tapi yang memang tiap hari pergi situ makan nasi peraya. Nasi kuah dia. Kedai lain UTM okey lah buka macam biasa. Tak, cengah tutup. Cengah tutup semua. Ya, ada tu tak sebab air. Bagi ni pergi buka ada. Belanji mamak buka. Tak, sekarang mamak tu buka sebab pagi tau. Buka sampai awal pagi. Buka sampai pukul 3 macam tu. Kalau tak, dia tolong berdua-dua.
Dah kenyang ke? Kita boleh kenyang.